What's up traders, welcome back again with me Kebulan Parong Crypto and good news from KuCoin Exchange, Redo Coin or Resistant Dog listing in KuCoin Exchange for today. Wow, it's a very very happening day for Redo or Resistant Dog, dimana Redo Coin ini listing di beberapa exchange besar hari ini, di KuCoin, di MaxC, dan juga di Gate.io dan beberapa exchange lainnya. Ini benar-benar merupakan salah satu gebrakan yang cukup lumayan membanggakan untuk Resistance Dog kali ini. Inilah yang membuat harganya melambung cukup lumayan tinggi. Untuk price prediction di tahun 2024, untuk target forecast daripada Resistance Dog kali ini, kemungkinan potensinya paling tidak comeback di sekitaran 1 dolaran. Harusnya potensi di sekitaran sini cukup lumayan easy bagi Resistance Dog kali ini untuk potensi profit ke arah sana. Kabar di mana Resistance Dog pada hari ini benar-benar menjadi salah satu yang menarik di tengah hype kali ini, di mana token Dog rata-rata menjadi salah satu koin yang kini menjadi hype terbaru kali ini di market setelah DOX token. Segitu saja update terbaru kali ini untuk salah satu potensi di KuCoin Exchange selanjutnya, yaitu Resistance Dog. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam Resistance Dog. Go to rally is coming.